kopi rasa Kintamani itu nggak ada di daerah lain. Kalau menurut saya sendiri, ini juga pengalaman saya sama teman-teman karena saya juga ngolah kopi. Sebenarnya yang mempengaruhi cita rasa kopi Kintamani itu yang dibilang asam, kecut atau kayak rasa nano-nano itu, menurut saya pribadi ini bukan nano ya, ini perspektif saya sendiri. Bukan jeruk yang mempengaruhi. Yang pertama itu karena lahan. Lahan itu daerah Kintamani, tanah, lahan itu yang pengaruh. Yang kedua, varietasnya. Terus yang ketiga itu pengolahannya. Itu yang mempengaruhi cita rasanya. Bukan dari pohon-pohon yang di sampingnya, bukan. Karena kebetulan kalau di Kintamani pohon pendampingnya itu jeruk. Mungkin di kebanyakan orang yang berpikiran bahwa kopi Kintamani itu asam, kecut, itu pasti karena ada jeruknya. Tapi karena udah terlanjur kebanyakan kalau kopi Kintamani itu karena berdampingan dengan jeruk, terus rasa kebetulan familiar itu asam, makanya itulah dipublikasikan seperti itu di masyarakat. Kalau yang dari sini, yang mungkin terlihat di sini, kopi ini udah berumur kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ini udah mulai produktif. Umur 4 tahun, terus untuk varietas ada dua jenis di sini. Yang pertama biasanya Colombia Brasil atau di sini biasa disebut Kate Cobra. Terus untuk varietas yang kedua itu ada juga Kopiol. Itu yang dominan untuk di Desa Mangani. Terus untuk kopinya juga hasil panen bulan Maret sampai Agustus. Nah, itu lebih awal dari desa-desa lainnya. Karena di sini ketinggiannya mulai dari 900 sampai 1200 mdpl. Nah, itu juga mempengaruhi tingkat kecepatan merah atau panennya. Untuk pengolahan saya sendiri, pertama itu saya nggak gini ya, kan karena saya prosesor juga pengolah kopi hasil pertanian. Yang pertama, kopi dari hasil kebun sendiri dulu. Dari hasil kebun sendiri, kalau tidak mencukupi, saya nyari kopi di petani-petani. Nah, nyari kopi metik merah ya sore-sore jam 5 udah dah dikumpul di jalan-jalan, ada yang jual gitu. Terus kalau sudah diolah, diproses lah di pabrik. Nah, setelah entah full wash, entah honey, entah natural. Terus ada lagi pihak kedua ini dia punya teman-teman, istilahnya punya teman kopi shop yang ada di Denpasar dan channel di untuk ekspor. Nah, dia yang handle kopi kita. Nah, artinya tahun depan mau ngapain dia udah handle. Nah, tahun depan kita butuh full wash berapa kilo, berapa natural, berapa honey, dia yang handle. Kalau yang nentuin harga pokok penjualan itulah istilahnya, biasanya ditentukan dengan harga ceri, harga merah. Harga merah dikali 5 ditambah biaya. Kalau tantangannya pertama cuma sama enggak begitu banyak sih, cuma yang pertama penggerak batang. Penggerak batang itu yang paling bahaya karena sekali kena dia langsung mati pohonnya. Harapannya sih kita bisa buatlah nama kopi ini bisa terkenal di kampung sendirilah. Pertama kan kopi shop ini udah menjarak ke daerah Batu, daerah Kintan itu banyak kopi shop yang saya lihat itu. Tapi konten kopinya kok kebanyakan dari luar, di Jawa, Mendailing, Gayo. Kenapa nggak kopi-kopi Kintamani kita ini yang kita pasarkan, kita tonjolkan di kampung kita sendiri. Nah, itu yang harapan saya. Nantinya kalau kopi kita nonjol, kopi kita ini bagus, kan petani, masyarakat kita ada imbasnya lah, hal yang lebih positif. Berceri, terus di sini nama alatnya helper, fungsinya untuk misahin kulit ceri sama ya, bijinya. Kalau saya masih basah, masuk ke bak penampungan, bak fermentasi. Di bak fermentasi ini didiamkan selama 12 jam dengan air,
Setelah direndam, dicuci. Istilahnya washing atau washer. Dikeluar sebelah utara. Keluar, ditampung, dibawa ke sana. Nah, dijemur. Kalau ini udah 12% kadar airnya. Kalau yang ini full wash istilahnya. Ini full wash yang tadi direndam 12 jam plus 24. Yang ini udah kadar air 12%, dijemur kurang lebih 2 minggu, 1 minggu sampai 2 minggu. Ini nanti kalau udah kadar air 12%, langsung masuk ke proses selanjutnya itu huler. Huler itu pemisahan kulit ari, kulit ini, kulit keras ini. Ini sudah disizing, ditimbang lagi, diukur berapa selisihnya HE yang masih hard skin sama green bean-nya itu dihitung lagi. Berapa selisih, ukur, baru masuk ke sortir. Sortir itu manual. Semua harus, kalau kopi, kalau di gudang, di Kintamani harus kayak gini, harus ada plastiknya. Karena suhu ruangan lebih dingin daripada suhu yang di dalam. Dan kalau halnya harus di daerah panas, lebih gampang nyimpannya. Nah, kalau pengiriman, karena biasanya kemarin pernah kendala, pernah terjadi permasalahan itu mengirim ke Jakarta. Kebetulan itu pakai kargo, ngirimnya itu nggak ngirim kopi aja sih. Terus kopi ini taruh di paling bawah, terus nggak ada paletnya. Kembang dia, putih. Karena pertama kan mesin mau panas tuh udah dibawa bawah kan, truk dulu. Jadi kena panas sangat, jadinya kayak gini lah. Ya, putih-putih kayak gini. Kayak gini. Berpengaruh juga bukan gininya yang rasa bukan nggak berpengaruh, rasa cuma sedikit aja berubah, tapi cara ngerostingnya yang berubah. Karena kadar airnya ini udah naik, bukan 12% lagi, ini udah 13, kalau kadar air naik nanti perlakuan untuk ngerostingnya berbeda. Kalau kopi itu nggak nyari pahit aja sih, nggak nyari pahit gampang, cuma digosongin aja pasti pahit. Yang susah itu kan nyari manisnya, nyari aromanya, nyari rasa di balik rasa pahit itulah, nyari dananya. Nah, nyari batinya yang susah. Setelah umur yang panjang ini mau mulai usaha udah baru 2017. Di 2017 Juli itu baru buka di Barito. Ya, awalnya pakai gerobak gitu keliling. Jenar itu merah. Itu bahasa Jawa, tapi kalau bahasa jenar kalau di bahasa Indonesia ini tuh kuning yang menjingga. Tapi kalau bahasa Jawa, merah dia artinya. Yang kita butuhin tuh seperti apa? Mereka ada nggak? Misal nggak ada, dia akan membuatkan. Akan ngasih contoh, misal kopi A. Dia, mas, ini masuk nggak kopi ini? Oh, belum. Aku butuhnya yang kopi yang ini, yang kopi ini. Biasanya lebih ke kontrol. Impor limit aja sih biasanya biar nggak bosen. Juga kita kan kenalin juga. Kopi-kopi di luar tuh kayak gini loh. Jadi kayak... ini ciri khas yang kopi Indonesia, ini yang luar. Jadi kita nggak bisa membandingin enakan mana gitu, nggak bisa. Kecuali di kompetisi ya. Nggak sih, biasanya kita netepin 1 tahun tuh kita udah kontrak kan. Jadi kopi yang base-nya yang akan kita pakai ini. Nanti sisanya tinggal di blend. Ya, kita ngambil 1 tahun, misal kontraknya tuh minimal kita ngambil 2 ton misal. Ya, 2 ton untuk 1 tahun. Karena kita kuantitinya masih sedikit kan ya, 2 ton setahun itu masih sedikit. Jadi kita jangan diambil ya 2 tonnya ini yang kayak gitu-gitu kontraknya. Biar nanti kita bayarnya nyicil, kerjasamanya seperti itu biasanya. Ya, kita kebanyakan pakai kan kopi Arabica. Yang Robusta tuh kayak ya ini ada kopi susu jenar nih pakai Robusta, ini pupuan. Sebenarnya kalau di kopi nggak ada persaingan sih, lebih ke selera jadinya. Gimana kita maintain customer, kalau dia nyaman di sini akan kesini. Misal dia bosen kesini, dia akan pindah. Konsep orang ngopi nggak kayak, apa ya, kayak sikut-sikutan gitu sih. Jadi teman-teman yang pada buka ya kita biasa aja. Secara paling kita ngomongin service lah.
itu aja sih. Hubungan petani, kebetulan kan aku produksi sendiri juga. Ya, sejauh ini sih baik-baik saja. Kita dekat kok. Jadi kan ada pasca panen tuh. Biasanya pasca panen yang lagi tren di hilir tuh ini loh, Pak, yang kayak bisa enggak buatin yang kayak gini-gini-gini ini. Kayaknya aku coba deh dengan sedikit dulu ya. Ternyata masuk, nanti dia bisa ngembangin tuh di hulu tuh kayak gimana. Yang kayak gitu-gitulah kita hubungannya sama yang di hulu.